Lebaran tahun ini kita di rumah aja. Kita saling menjaga dan saling menyayangi satu sama lain. Demi menghargai mereka yang berada di garda terdepan, yang senantiasa memberikan kebahagiaan lewat kembali. Agar Indonesia lebih sehat, Indonesia lebih baik. Yuk, kita cintai keluarga kita dengan di rumah aja. Pesan ini disampaikan oleh Percikan Iman Filantropi.